Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang sangat mulia yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita selain menjadi isyarat bahwa Allah masih menghendaki kebaikan di dalam kehidupan kita, mudah-mudahan juga menjadi sarana bagi kita semua untuk memudahkan langkah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dengannya Allah mudahkan untuknya jalan ke surga. Apalagi yang hadir ini lintas usia, remaja ada, ya, bapak-bapak ada, kakek-kakek pun ada, anak-anaknya banyak, masya Allah. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau masjid kalian sepi dari suara anak-anak, maka kalian dalam bahaya. Ini masya Allah, ya, lintas usia ada. Ini isyarat kebangkitan Islam insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab ta'zimi hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Wa an Abi Umarah Al-Bara ibni Azib, dari Abu Umarah namanya Barak bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah memerintahkan kita dengan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan Rasul juga melarang kita dari 7 perkara. Jadi 7 perkara diperintahkan, 7 perkara dilarang. Apa yang diperintahkan? Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apa yang diperintahkan? Amarona bi'iyadatil mariyud. Rasulullah perintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas pentingnya sekaligus keutamaannya menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il janazah, ya, mengiringi jenazah juga sudah kita bahas. Watashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin.
Jika dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Maka yang mendengar menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini sudah kita bahas juga. Wa ibraril muqsim. Yang keempat yaitu melakukan apa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah, ya, selama itu adalah kebaikan. Andaikan misalnya ada orang bersumpah, ya, demi Allah, antum imam, antum khatib, ya, khatib berhalangan misalnya, tidak datang. Kemudian pengurus masjid saling pandang. Maka yang punya jenggot disembunyikan. Takut dikira ustaz. Ya. Lalu ada yang bersumpah. Ya, demi Allah, antum ketua DKM maju, bismillah. Maka maju. Ya, ini namanya ibrarul muqsim. Menuruti orang yang bersumpah kepada kita. Selama tentunya yang dikatakan adalah kebaikan. Kemudian wa nasril mazlum, menolong orang yang teraniaya. Ini juga sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Kita kalau diundang saudara kita, ya, maka penuhi. Karena itu adalah kewajiban kita dan hak saudara kita. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ifsya'us salam, menebarkan salam. Ini sudah kita bahas supaya tidak banyak pengulangan. Maka kita cukupkan. Wa nahana, dan Rasul melarang kita. An khawatim au takhattum bizahab, dari memakai cincin yang terbuat dari emas. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah melarang perkara tertentu khusus kaum laki-laki. Tapi Rasulullah membolehkan untuk kaum wanita. Apa itu? Memakai perhiasan emas, ya, apakah berupa cincin, berupa kalung, berupa gelang, ya. Kata Nabi, inna dzahaba wal harira, ya, sesungguhnya emas dan sutra, haramun lidzukuri ummati, itu diharamkan untuk laki-laki dari kalangan umatku, ya, wa halalun linisaiha, tapi diperbolehkan bagi kaum wanita. Jadi enggak boleh laki-laki pakai perhiasan yang terbuat dari emas. Enggak boleh. Kemudian dalam hadis yang lain ada seorang sahabat memakai cincin terbuat dari emas. Maka Nabi menegurnya, ayakmidu ahadukum ilan nar, ya, fayaj'aluha fi yadiha fi yadihi. Kok bisa ada salah satu dari kalian memakai neraka pada tangannya? Berarti apa? Orang yang memakai cincin dari emas, laki-laki memakai cincin dari emas, itu seperti memakai api neraka. Maka Nabi kemudian mencopotnya, lalu Nabi melemparnya. Para sahabat menyuruh orang ini untuk mengambilnya, untuk dimanfaatkan, kan bisa dijual dan lain sebagainya. Maka orang ini enggak mau. Aku tidak mau
mengambil sesuatu yang Rasulullah telah membuangnya dariku, ya, saking taatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para sahabat Nabi mentaati syariat, syariat yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan. Meskipun emas itu berharga, tapi begitu dicopot dari jarinya, dibuang oleh Nabi, maka sahabat tidak mau mengambilnya lagi, saking taatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengharamkan perhiasan emas untuk laki-laki dari umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kira-kira hikmahnya? Tidak mungkin Allah dan Rasulnya melarang kita dari satu perkara, kecuali pasti di baliknya terdapat maslahat. Ya. Pertama, maslahat dari aspek moral. Ya. Laki-laki memakai cincin atau perhiasan dari emas, ini menunjukkan apa? Kesombongan. Menunjukkan kesombongan. Sombong dengan kekayaannya. Sampai laki-laki kok pakai perhiasan dari emas, ya. Ini kesombongan. Maka dilarang oleh Allah dan Rasulnya agar laki-laki selamat dari kesombongan. Kedua, hikmah, ya, masih dari aspek moral, yaitu larangan tasyabbuh bin nisa. Laki-laki itu enggak boleh pakai sesuatu yang membuatnya serupa dengan wanita. Emas, perhiasan emas, kalung, gelang, cincin, anting, ya, ini Allah khususkan untuk wanita. Wanita boleh, halal memakai perhiasan dari emas. Maka kalau laki-laki pakai perhiasan dari emas, ini menyerupai wanita, dan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, la'anallahul mutarajjilati minan nisa wal mutakhannithina minar rijal. Ya. Allah itu melarang, ya, melaknat wanita yang kelaki-lakian. Wanita tapi dandanannya ala laki-laki. Ini dilaknat oleh Allah. Sebaliknya, Allah juga melaknat laki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Maka enggak boleh laki-laki pakai baju perempuan, berdandan ala perempuan, berbicara seperti perempuan, termasuk memakai perhiasan emas. Ini menyerupai perempuan. Kemudian yang ketiga, hikmah dari aspek kesehatan. Emas, kata para ahli, ini mengandung, ya, atom yang sangat lembut, bisa larut ke dalam kulit, terbawa oleh darah. Maka dampaknya sangat berbahaya untuk kesehatan. Bisa menyebabkan kejang-kejang, epilepsi. Ya, epilepsi itu apa, Pak? Baik. Ayan, ya. Kemudian bahkan kata para ahli medis, itu bisa memicu penyakit Alzheimer. Tahu Alzheimer? Ya. Gangguan daya ingat, ya. Dia setiap hari lewat jalan dari rumahnya ke masjid, tapi dia bingung begitu keluar dari masjidnya, ke kiri apa ke kanan.
mana jalan ke rumah saya? Padahal setiap hari dia lewat situ. Ini gejala Alzheimer, ya. Nah, itu diantara sebabnya adalah karena apa tadi? Emas. Maka muncul pertanyaan, Ustaz, wanita pakai emas kenapa enggak apa-apa? Tapi kalau laki-laki kenapa menyebabkan penyakit ini dan itu? Wanita membuang ya zat-zat yang buruk dalam darah tadi itu melalui darah haid. Setiap bulan wanita haid. Sedangkan laki-laki haid atau tidak, Pak? Laki-laki tidak mengalami haid. Ya. Ini bedanya. Maka Masya Allah, di balik syariat Allah itu terdapat hikmah. Ya. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga melarang memakai perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau larangan terkait memakai perabotan yang terbuat dari emas dan perak, ini berlaku untuk semuanya, baik laki-laki maupun wanita. Jadi haram hukumnya kita di rumah pakai panci terbuat dari emas. Haram hukumnya. Dari perak, ya, enggak boleh. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Apa sebabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ada yang menghubungkan dengan aspek moral. Itu menunjukkan kesombongan. Ya, hubbud dunya yang berlebihan. Sampai perabotan kok terbuat dari emas dan perak. Ini adalah pertama sombong, kedua hubbud dunya yang luar biasa. Dan hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hubbud dunya ini adalah penyakit yang dulu menghancurkan umat sebelum kita dan telah diprediksikan oleh Nabi. Sebab lemahnya umat ini itu adalah apa? Al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jamaah dimuliakan oleh Allah, sebagai ya renungan bagi kita, betapa umat itu kalau sudah dijangkiti hubbud dunya, maka mereka lupa terhadap agamanya. Tidak lagi menakutkan bagi musuh-musuhnya. Wibawa itu dicabut oleh Allah sehingga musuh enggak lagi takut. Meskipun jumlah kaum muslimin banyak. Kita ingat kisah kelamnya kekalahan kaum muslimin di dalam perang salib. Yang pertama, tahun 489 Hijriah sampai 492 Hijriah. Bagaimana kaum muslimin kalah di dalam perang salib? Maka hari itu terjadi pembantaian yang sangat mengerikan sampai Baitul Maqdis, ya, Al-Aqsa itu banjir darah. Berapa banyak darah kaum muslimin hari itu menggenangi Al-Quds sampai semata kaki. Jadi kuda-kuda perang pasukan salib itu berjalan di dalam genangan darah kaum muslimin. Apa sebab kekalahan mereka hari itu? Kaum muslimin saat itu banyak, mayoritas. Mereka dari aspek materi kuat karena sudah menguasai dunia ya ratusan tahun lamanya. Kok bisa kalah? Sebabnya adalah lemah dari aspek ruh. Ruhnya yang lemah. Karena mereka dijangkiti hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maka orang ketika ketemu satu sama lain, yang dibahas dunia. Kamu punya ternak berapa ribu? Rumahmu berapa lantai? Bajumu apa mereknya?
Beda dengan era kejayaan Islam hari itu. Era kejayaan Islam, setiap rumah itu menghasilkan ahli ilmu. Satu rumah mencetak ahli Quran, satu rumah mencetak ahli hadis, satu rumah mencetak ahli tafsir, ahli fikih dan seterusnya. Ya. Pembicaraan mereka hari itu adalah seputar agama. Maka dikisahkan ada spionase di era kejayaan Islam. Ya, spionase itu bukan barang baru, bukan cuma James Bond, agen 008, bukan. Zaman dulu sudah ada. Ya, bagaimana spionase hari itu memata-matai kaum muslimin? Ada anak kecil, ya, seperti adik-adik kita yang bergabung, latihan memanah, ya, sambil berkuda memanah. Maka sasarannya meleset, lubangnya di sini, yang kena di sini. Menangis anak kecil ini. Spionase itu bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis? Kan kamu masih punya banyak anak panah. Kamu kan masih bisa mencobanya, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya." Maka anak ini berkata, "Pak, kalau kita di medan jihad lalu sasaran kita meleset, apakah musuh masih memberi kesempatan kepadaku untuk memanah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya?" Maka spionase itu kaget ya. Tersentak dengan jawaban anak kecil ini. "Wah, ini kalau anak kecilnya semangatnya seperti ini, yang dibicarakan jihad di jalan Allah. Bagaimana dengan pemudanya?" Maka dia langsung menghubungi komandannya, "Belum waktunya sekarang. Ya. Kaum muslimin sedang kuat-kuatnya." Maka satu hari dia melihat seorang pemuda nangis di pinggir danau. Ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya. Apa kata dia? "Pacarku tenggelam di danau. Aku tidak bisa menyelamatkannya." Wah, ini kalau pemudanya lebay seperti ini, ya, gimana dengan orang tuanya? Gimana dengan anak-anaknya? Pemudanya aja lebay begini. Maka dia hubungi komandannya. "Ini waktu yang tepat untuk menyerang kaum muslimin." Ya. Dan jangan salah, musuh itu selalu memantau kita melalui apa, Pak? Sosial media. Lebih mudah, ada sosial media sekarang. Ya. Apa pembicaraan kaum muslimin di Indonesia ini? Kalau yang dibicarakan agama, ya, kajian hadis, kajian tafsir, kajian akidah, itu yang mewarnai sosial media kita, maka itu berarti kaum muslimin kuat. Tapi kalau pembicaraannya kok hanya seputar layangan, ya, hanya seputar sinetron, film, lagu, ya, maka berarti kaum muslimin lemah. Ya. Maka warnai sosial media kita dengan pembicaraan-pembicaraan yang berkualitas, ya, yang dibahas agama. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari itu ulama melihat kelemahan kaum muslimin bukan masalah fisik, tapi masalah apa? Ruh. Maka ulama-ulama yang merasakan pahitnya kekalahan dalam perang salib, seperti Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Perang salib tadi tahun berapa? 489 sampai 492. Beliau merasakan episode kelam itu. Maka beliau fokus mengembalikan kejayaan umat ini dengan cara memperkuat ruhnya. Maka beliau menulis Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang saat itu enggak hidup. Ya. Apa isi Ihya Ulumiddin? Tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Isinya hanya empat.
Rubu'ul ibadat, seperempat isinya ibadah-ibadah. Rubu'ul adat, seperempat isinya adat-adat, kebiasaan. Rubu'ul muhlikat, seperempat isinya perkara yang membinasakan, yang merusak. Lalu yang keempat, rubu'ul munjiat, seperempat isinya perkara yang menyelamatkan. Maka beliau ya berjuang dengan cara apa? Menghidupkan halaqah-halaqah ilmu, membuat madrasah-madrasah. Maka jangan pernah meremehkan dahsyatnya aktivitas dakwah dari murid-murid beliau yang akhirnya mengawal perjuangan kaum muslimin. Ada At-Tanzi, ada As-Sulami, ya Ali As-Sulami yang menulis Kitabul Jihad. Merekalah para penasehat mujahidin di era berikutnya. Dari era Imaduddin Zangki, lalu diteruskan anaknya Nuruddin Zangki, sampai era Salahuddin Al-Ayyubi. Itu penasehat mereka siapa, Pak? Murid-muridnya Imam Ghazali. Maka ulama ahli sejarah mengatakan, ya, peran Imam Ghazali terhadap kebangkitan kaum muslimin hari itu sangat kuat. Meskipun beliau tidak langsung menghunus senjata, tapi beliau membuat madrasah, ya, halaqah-halaqah ilmu. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini jangan diremehkan. Kita tidak tahu, barangkali anak-anak kita yang sekarang masih kecil, masih SD, kelak dia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi asbab bangkitnya umat ini. Ya. Imam Ghazali wafat 505. Salahuddin berhasil memimpin pasukan merebut Al-Aqsa dari tangan pasukan Salib. Itu tahun berapa? 583 Hijriah. 78 tahun setelah Imam Ghazali diwafatkan oleh Allah. Jadi barangkali mungkin kita tidak merasakan era itu, tapi paling tidak kita punya saham, ya, terhadap perjuangan itu. Ini yang terpenting, ya. Jadi makanya emas dilarang oleh Nabi untuk kaum apa? Laki-laki. Ini di luar yang sifatnya darurat. Ada yang sifatnya darurat, ada, Ustaz, ya. Misalnya dalam keadaan tertentu, misalnya yang menyangkut medis, ya, tangan atau jari putus lalu disambung dengan emas, boleh enggak? Ya, karena sifatnya darurat boleh. Karena logam emas itu dinilai paling, ya, steril, aman, dia tidak berkarat dan lain sebagainya. Ya. Gigi disambung dengan emas misalnya, maka boleh, karena ini sifatnya darurat. Kemudian wa'an syurbin bil fiddah, dan Nabi melarang minum dari gelas yang terbuat dari perak. Tadi sudah kita bahas, ya. Larangan perabotan terbuat dari emas atau perak, atau dilapisi dengan emas dan perak yang lapisan itu lebih dominan, ya. Maka sama hukumnya haram. Kemudian wa anil mayathiril humri, ya, lapisan lapisan sutra yang berwarna merah. Bukan berarti selain warna merah enggak boleh. Cuma kebanyakan hari itu kain sutra itu berwarna merah, ya. Misalnya tempat duduk kuda, ya, tempat kita duduk di atas kuda itu. Nah, itu hari itu ada yang di lapisi sutra. Ini dilarang oleh Nabi. Ya, kalau kita hari ini sofa misalnya dilapisi, ya, sutra.
tapi sutra yang original, ya, yang bahannya itu adalah ulat sutra, bukan yang sifatnya sintetis, tiruan. Dia bukan sutra, tapi mirip apa? Sutra. Ya. Jadi sutra yang original. Kemudian wa anil qasiyyi, sutra yang dicampur dengan bahan lain selain sutra, misalnya dicampur dengan katun, ya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum laki-laki, ya. Campuran itu dalam hadis yang lain boleh kalau cuma sedikit sekali. Batasnya kata Nabi 4 jari. Ya. Jadi seukuran ini saja. Adapun kalau campurannya banyak, ya, bahkan lebih dominan, maka diharamkan oleh Nabi, ya. Ini sekali lagi untuk apa? Kaum laki-laki. Kalau kaum wanita boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kaum laki-laki tidak boleh. Wa an lubasil hariri, dan memakai kain sutra. Wal istabraqi, dan ya, istabraq apa itu? Ma ghalaza minad dibaj. Jadi sutra yang tebal, ya. Itu disebut istabraq, maka tidak diperbolehkan. Wad dibaj, ya, dibaj yaitu sutra yang murni. Jadi laki-laki diharamkan oleh Allah dari apa tadi? Emas dan juga apa? Sutra, ya. Kalau perak boleh enggak? Kalau perak boleh, tapi kalau emas tidak boleh, ya. Ini dalam hal perhiasan. Tapi kalau dalam hal perabotan, maka baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang mempergunakan perabotan yang terbuat dari emas maupun perak. Ya. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah, berarti kita selesai dari bab ta'zimu hurumatil muslimin. Bab berikutnya, bab yang ke-28, yaitu babu satri auratil muslimin. Ya, bab tentang menutup aurat, ya, aib kaum muslimin. Wa nahyi an isha'atiha li ghairi darurah, dan larangan menyebarkan aib kaum muslimin selain untuk tujuan yang sifatnya darurat. Berarti kalau darurat boleh, Ustaz? Boleh. Nanti akan kita sebutkan dalam keadaan apa saja kita boleh membuka aib saudara kita. Ya. Pertama, beliau mengutip ayat Allah surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang senang jika keburukan itu menimpa, ya, tersebar di tengah-tengah orang yang beriman. Jadi suka mengumbar aib kaum muslimin, maka baginya adalah azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai kita hobi menyebarkan aib saudara kita, ya. Aib istri misalnya, kemudian suami nyebar aib istrinya, istri nyebar aib suaminya, ini tercela sekali. Tetangga nyebar aib tetangganya, saudara nyebar aib saudaranya, kerabat nyebar aib kerabatnya. Ini seluruhnya adalah perilaku yang tercela. Ya. Allah mengancam dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat.
Mari kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seorang hamba menutupi aib hamba lainnya kecuali Allah kelak akan menutupi aibnya di hari kiamat. Bapak punya kawan. Kawan ini ada aib, ya. Misalnya kalau tidur ngorok. Aib atau bukan, Pak? Aib. Kita tahu, tapi kita tidak buka aib itu. Kita jaga rapat-rapat. Kita tidak membukanya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka kelak kita akan ditutupi aib kita oleh Allah di hari kiamat. Ya. Jangan diremehkan. Kan cuma masalah ngorok, Ustaz. Oh, jangan salah. Ya. Dulu ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya. Itu diriwayatkan kalau tidur apa, Pak? Ngorok. Maka sebagian orang menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan, padahal itu aib. Ya, maka turunlah ayat yang melarangnya, ya, yaitu surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12. Jangan salah satu dari kalian, ya, mencela saudaranya, ya, kemudian menggunjingnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtuhu. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Kata Allah, suka enggak kalian kalau ada salah satu dari kalian memakan bangkai saudaranya? Jadi jelek sekali perumpamaannya. Ya, memakan bangkai manusia. Satu ketika Rasulullah melihat dua orang menggunjing orang lain. Maka Rasulullah memanggil keduanya, kalian berdua sini. Ya. Lalu Rasulullah menunjukkan mereka kepada bangkai keledai. Kalian lihat bangkai keledai itu, lihat. Ya. Iya ya Rasul. Kata Nabi, kamu makan saja itu bangkai keledai itu. Mereka berdua bingung. Ya Rasul, bagaimana mungkin kami makan bangkai keledai? Kata Nabi, kalian berdua baru saja makan bangkai saudara kalian. Itu lebih buruk dibanding makan bangkai keledai. Ya. Hadis berikutnya. Wa anhu qala. Dari Abu Hurairah. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Ya. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah. Ini kabar gembira, Pak. Kita umat Nabi atau bukan? Umat Nabi. Maka setiap kita ada peluang diampuni, dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali satu golongan. Siapa itu? Mujahirin. Orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bentuk mujahirin itu bermacam-macam. Ada kategori yang bangga bermaksiat kepada Allah di hadapan manusia. Dia maksiat enggak malu-malu lagi, terang-terangan. Bahkan diviralkan, ya. Dan ini era yang kita hidup di dalamnya. Banyak orang maksiat terang-terangan. Minum khamer live, ya, live Facebook, live Instagram, menghina syariat Allah live dia, bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Ini perilaku yang sangat tercela, ya, salah satu bentuk mujahirin. Kata Nabi, wa inna minal mujaharati, di antara bentuk mujaharah, terang-terangan itu bagaimana?
ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Orang mengerjakan keburukan di waktu malam. Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia dengan Allah. Summa yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Lalu dia berada di pagi hari, aibnya ditutupi oleh Allah, enggak ada yang tahu. Fayaqulu, tapi kemudian dia berkata, ya fulan, hey fulan, amiltul barihata kadza wa kadza, tadi malam aku mengerjakan ini dan itu. Ya. Maka itu termasuk bentuk mujaharah, terang-terangan. Ya. Jadi bayangkan kalau maksiat di waktu malam sendiri enggak ada yang lihat, lalu paginya cerita, itu sudah masuk kategori mujaharah, terang-terangan. Bagaimana kalau dia ketika maksiat itu disertai bangga, dipamerkan di hadapan manusia, live di akun medsosnya, ya? Maka tentu itu lebih buruk. Wa qad bata yasturuhu Allah, padahal tadi malam ditutupi oleh Allah. Wa yusbihu yakshifu satrallah, lalu di pagi hari dia membuka, ya, tutup Allah itu atas dirinya. Dia pamerkan maksiatnya di hadapan manusia. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini bicara tentang aib diri. Jadi membuka aib dirinya sendiri di hadapan manusia itu enggak boleh. Bagaimana dengan membuka aib saudaranya? Jadi membuka aib sendiri saja enggak boleh. Bagaimana dengan membuka aib saudaranya? Ya. Lalu hadis berikutnya. Idza zanat al-amatu fatabayyana zinaha falyujlidha al-hadda. Kalau ada budak perempuan, ya, kita sudah pernah bahas masalah perbudakan di sini, saya tidak ulangi lagi. Andaikan ada budak wanita, budak ini ya, bukan pembantu. Pembantu itu bukan budak. Budak berzina, lalu jelas zinanya. Ada saksinya, ya, atau dia mengaku misalnya. Maka kata Nabi, cambuklah dia sesuai dengan had. Berapa cambuknya, Pak? Yaitu setengahnya orang merdeka. Orang merdeka dicambuk 100 kali, maka budak dicambuk berapa kali? 50 kali. Wala yusarrib alaiha. Ya, enggak boleh dia dicela. Setelah dihukum, lalu orang memanggilnya, "Hei pezina." Enggak boleh, dilarang oleh Nabi. Padahal dia berzina atau tidak tadi? Berzina. Tapi setelah dihukum, orang enggak boleh mencelanya. Enggak boleh memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Summa in zanat athaniyata falyajlidha al-hadda wala yusarrib alaiha. Lalu dia berzina kedua kalinya, maka kata Nabi, ya cambuk lagi sesuai dengan hadnya 50 kali. Tetap kata Nabi, tidak boleh dia celak, dicelak. Enggak boleh dipanggil wanita pezina, ya, enggak boleh. Summa in zanat ats-tsalitsata, lalu kalau dia zina lagi yang ketiga, kata Nabi, falyabi'ha, jual saja. Walau bihablin min sya'rin, meskipun hanya seharga seutas tali yang terbuat dari rambut, ya. Artinya meskipun dengan harga yang sangat murah. Apa sebabnya? Karena berarti majikannya tidak bisa lagi mendidiknya, ya. Tidak bisa lagi menjaga kehormatannya. Maka sudah tidak ada kebaikan, jual saja, ya. Apa yang ingin kita garis bawahi dari hadis ini? Bayangkan, budak secara status sosial kan hina, di bawah orang merdeka, dia bisa dijual. Lalu ditambah lagi berzina pula. Maka betapa jeleknya kedudukannya. Itu saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh dihinakan.
tidak boleh dipanggil wanita pezina, enggak boleh. Ya. Dalam rangka menjaga kehormatannya, kemudian supaya dia berubah lebih baik. Karena kalau orang-orang baik mengucilkannya, nanti dia akan terus-menerus dengan zinanya. Sulit untuk berubah. Ya. Baik. Sudah isya ini, Pak. Ya, insyaallah kita sambung, masih ada satu hadis lagi. Ya, insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang keberkahan yang besar dari Allah, menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, sehingga insyaallah menyebabkan kita kelak dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.